Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel SKTV ini, di mana kami akan mencoba memantau untuk arus lalu lintas yang ada di Jalan Ring Road Utara, tepatnya di depan Komplek Universitas Amikom Yogyakarta ya sahabat semuanya. Nampak dan terlihat untuk saat ini di pagi hari ini ya sahabatku, untuk arus lalu lintas yang melintas dari arah barat maupun dari arah timur, kendaraan terpantau lancar ya, tidak ada kemacetan yang berarti untuk arus kendaraan. Dan juga sahabatku, sahabat SKTV Net, karena hujan hati-hati ya sahabatku semuanya dalam berkendara, patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Mohon maaf nih belepotan ya sahabatku semuanya. Dan tak lupa kami kembali mengingatkan pada sahabatku yang kebetulan sedang melakukan perjalanan jauh, mengalami lemah, letih, bahkan mengantuk, silakan untuk sahabatku beristirahat sejenak, mencari tempat yang aman untuk beristirahat ya sahabatku semuanya. Dan juga tak lupa kepada sahabatku, gunakan sabuk pengaman serta helm ya sahabatku semuanya. Sabuk pengaman bagi sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 4 atau lebih, dan juga gunakan helm bagi sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 2. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi kejadian tidak ada, masih nihil ya sahabatku semuanya. Tetap semoga tetap nihil ya sahabatku semuanya, tidak ada kemacetan, tidak ada kejadian yang berarti ya sahabatku semuanya. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan kecepatan kendaraan sahabatku dengan bijak. Hati-hati di jalan karena hujan, biasanya di jalan banyak genangan. Kita tidak mengetahui apakah di genangan tersebut ada lubang dalam atau tidak. Yang jelas sahabatku harus fokus, tetap fokus dalam berkendara ya sahabatku semuanya. Hati-hati ya sahabatku semuanya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.